Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua kondisi sehat. Oke teman-teman, hari ini kita sedang di rumah saja ya. Aktivitas kali ini kita akan melakukan pengemposan. Jadi kita akan melakukan fermentasi kohe. Nanti kita jelaskan bahan-bahannya teman-teman ya. Tadi kita gunakan kohe 3 macam teman-teman ya. Jadi ini paketnya komplit atau lengkap. Jadi ada yang unggas, kemudian ada yang dari ruminansia. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke belakang teman-teman. Untuk yang ini adalah kotoran kambing teman-teman ya. Ini adalah rintilan kambing. Ini kita peroleh dari kandang sebelah teman-teman ya. Ini kambingnya kotorannya sudah kering. Nanti kita mix ini teman-teman pakai kompos atau kohe ayam dan juga kotoran sapi teman-teman. Ini dia kotoran sapinya juga sudah kering teman-teman ya. Nanti kita perlihatkan. Nah ini dia. Nah sudah kering sekali, sudah tidak berbau. Namun walaupun begitu tetap harus kita fermentasikan, karena biarpun seperti ini tidak menjamin kalau istilahnya kompos kita bebas dari bakteri jahat maupun dari jamur-jamur jahat. Nah itu adalah pabriknya ataupun kandang sapi kita. Oke teman-teman, sementara yang sudah ini ya, yang ini ditutup plastik ini teman-teman, ini kemarin kita buatnya, kita tidak videokan, sudah 1 minggu ya. Ini ya sepertinya sudah hampir jadi teman-teman, dari warnanya sudah agak hitam. Langsung kita ke bahan-bahannya teman-teman ya. Jadi bahan pertama tentunya kompos ataupun kotoran hewannya. Yang pertama kotoran ayam, kita campur jadi satu, kotoran ayam, kotoran kambing dan juga kotoran sapi, kita tumpuk jadi satu, kita aduk-aduk nantinya teman-teman ya. Jadi satu karung kotoran kambing kemudian dicampur dengan satu karung kotoran sapi dan juga 5 karung kotoran ayam, karena karung ayamnya kecil-kecil teman-teman ya. Jadi kita pakai 5 karung, artinya 1:1. Nanti baru kita campurkan dengan arang sekam. Jadi kotoran ayam itu kaya dengan unsur N dan P nya kemudian untuk kambing dan sapinya itu sangat kaya dengan unsur K dan P nya teman-teman ya. Jadi ini insya Allah paket lengkap NPK alami. Nah ini teman-teman ya, untuk kotoran ayamnya adalah ayam petelur, dan ini adalah arang sekam kemarin kita cari dari kilang padi langsung teman-teman ya. Untuk satu karungnya kita kemarin beli Rp1.000, jadi sangat murah teman-teman ya. Tapi kita ambil sendiri ya, masukkan ke karung sendiri. Dan untuk kotoran ayamnya teman-teman, ini yang karung kecil ini harganya Rp4.500. Kemudian lanjut kita ke bahan-bahan selanjutnya. Kita gunakan EM4 ya. Untuk dekomposernya kita gunakan EM4. Jadi cukup EM4, 1 liter ini, 1 botol teman-teman, kita gunakan semua. Kemudian satu lagi tentunya kita gunakan tetes tebu ya. Ini untuk makanan daripada bakterinya, kita gunakan juga ini 1 liter. Jadi 1:1. Ini kalau tetes tebu dia agak kental teman-teman ya. Jadi itu bahannya tetes tebu dan EM4. Serta satu lagi teman-teman ya. Ini bukan tetes tebu. Ini namanya maestro teman-teman.
ini termasuk dekomposer juga ya, yang biasanya digunakan dalam pembuatan kompos pabrikan. Jadi ada kawan kita yang kerja di pabrik kompos ya, kemudian membawakannya. Dan ini bahan-bahannya teman-teman sudah kita larutkan dari kemarin ya, E4, maestro dan tetes tebunya sudah kita larutkan kemarin. Makanya ini tadi sudah keluar sporanya. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi tidak dadakan cara pencampurannya. Kemarin kita larutkan, baru hari ini kita akan lakukan dekomposer tersebut teman-teman. Oke teman-teman, lanjut saja kita campurkan bahan-bahannya, baru kemudian kita aduk. Baru setelah kita aduk merata, tentunya setelah itu baru kita siramkan dengan larutan EM4 yang dicampur dengan maestro dan tetes tebu. Tentunya itu adalah larutan yang kita buat dari kemarin. Nah, insya Allah bakterinya langsung bekerja. Oke ya teman-teman ya, jadi perlu dipahami seperti caranya teman-teman agar pengomposannya cepat matang. Ini mudah-mudahan dalam waktu 10 ataupun 14 hari nanti ke depannya bisa kita langsung gunakan ke lahan teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman semua, konco-konco tani yang ingin menanam horti, tanaman sayuran, jangan lupa bahan organiknya harus dikomposkan terlebih dahulu agar terhindar dari jamur-jamur patogen atau bakteri-bakteri yang merugikan petani. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.